Boleh cerita sedikit? Ah, jangan ah. Ceritakan, jangan. Hari Sabtu kemarin ada wartawan yang mau meliput bagaimana hidup sehat yang dilakukan oleh Abdullah Gymnastiar. Ah, susah lah ikhlasnya. Susah. Saya hitung-hitung itu apa sih? Benarkah jadi dakwah atau jadi riya? Kesimpulan mah banyak kotor hatinya. Tapi banyak pertolongan Allahnya. Sudah naik sepeda. Biasa di film naik sepeda. Aduh, setengah hari. Digaya-gaya, capek mah capek. Tapi dengan sampai di atas. Tapi kiriran ngelelnya enggak di film, hadirin. Saya teh enggak bohong ya. Padahal lagi senyum, ayo lagi yang aslinya mah ngelel, enggak. Beres bersepeda, makan. Karena memang di rumah itu ada sayur-sayuran itu. Saya temik, oh yuk diminum, dimakan. Dalam hati kecil teh, ah saya mah enggak tiap hari kayak gini ya. Ini pas ada aja, selebihnya mah macam-macam yang dimakan teh. Betapa gitu di film diketahui orang tuh peluang untuk tidak aslinya tuh menjadi besar. Astagfirullahaladzim. Memana? Aduh. Itu pertolongan Allah, cintamu, masya Allah. Oh, itu yang biasanya kena teh, enggak kena tuh aja. Giliran di film teh. Kalau nggak ada yang milih mah kena, Pak. Simpen botol di sini. Biasanya mah kena, cing nggak kena. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cing nggak kena, ya Allah. Ah, ini mah begitulah, Pak. Pas udah istighfar, nggak ada begitu milih, kena lagi. Alhamdulillah. Itu teh pertolongan Allah. Kalau kita berhasil tapi jadi ujub, jadi riya, jadi takabur, mendingan enggak kena tapi selamat hati kita. Pujian teh bahaya. Ya semenjak lihat itu, santri yang mau ikut pertandingan, ah mohon kami ikut olimpiade santri, ada nasihat, jangan ingin menang. Betulan tuh. Enggak usah pikirkan medali, piala, hadiah, jangan. Pikirkan aja bagaimana bertanding jadi amal soleh. Yang penting diterima jadi amal, itu menang. Perkara dapat hadiah ini, piaga, medali, atau hadiah piala, ah itu mah kecil, cuman plastik. Medalinya juga udah gak asli emasnya itu mah. Kalau itu juga piagam cuman kertas, mau ngapain kita mati-matian dapat itu tapi enggak dapat ganjaran di sisi Allah. Enggak menang enggak apa-apa. Yang penting santri betul-betul hatinya bersih, maksimal ikhtiarnya dan terserah ke Allah. Kalau menang ya syukur sing tobat, karena itu pasti karunia Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa, sama sekali enggak apa-apa. Dilihat kita menit tenang santri itu. Ya gak dituntut harus menang. Kenapa harus? Kan gak mungkin semuanya jadi juara, betul? Pusing atuh panitia. 1000 semuanya juara satu kan. Seperti 1000 ewang ya. Berkuda. Aduh. Bagaimana memanah sambil berkuda? Astaga adik. Dan memang berkuda teh kan kelihatan keren gak sih berkuda? Tahu yang membuat keren apa? Kudanya gede, hadirnya. Saya suka nanya apa yang saudara kesan lihat orang berkuda, wah gagah, ah, maco, keren, laki beneran. Tahu nggak kenapa gagah begini? Karena kudanya gede. Coba pakai kuda kecil, kurus ya, kan? Bawa panah, kaki ngangsar, hilang di bawah deh. Tapi gak bisa dipungkiri ya, hati menikmati kekaguman, pujian itu ada. Astagfirullahaladzim.
Akhirnya berkudalah. Udah dipasang doa, ya Allah tolong, tolong sing ikhlas. Pas sudah mulai cepat kuda lari, giliran mau memanah tuh, ah masya Allah, kudanya kayak ngadak-ngadak berhenti, jatuh. Jatuh teh masih mending kalau hanya jatuh, tapi kaki masuk di begel kuda tuh. Wah kudanya, wah jadi kayak film, wah keseret, ya Allah, ya Allah. Gitu tuh. Terus saya sampai keringetan cerita ini. Ya betapa Allah tuh tahu persis isi hati kita. Jadi pas di film teh pas jatuh atau hati. Keseret-seret kuda kan itu lebih itu ya dramatis gitu. Allah tahu kapan kita ujub, ria, takabur, ingin dipuji, ingin dikagumi. Bahkan saya cerita ini pun bisa jadi nih nyelipin sesuatu ya. Supaya kelihatan gimana gitu, ingin dikasihani. Tapi aslinya memang kalau kita tidak pernah memeriksa hati itu, kita akan menikmati kerusakan. Hey.